Pemirsa, berkolaborasi antara Milad Universitas Muhammadiyah Jambi yang kelima dan Aisyah yang ke-107. Universitas Muhammadiyah dan Aisyah menggelar kitanan massal. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Universitas Muhammadiyah Jambi gelar kitanan massal dalam rangka Milad yang berkolaborasi Milad Universitas Muhammadiyah Jambi yang kelima dan Aisyah yang ke-107. Kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar ini digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Jambi pada Selasa 25 Juni 2024. Kegiatan ini turut juga dihadiri oleh Wakil Rektor Tika Asrini, Ketua Aisyah Jambi Firmanika, Ketua PW Muhammadiyah Jambi Arban. Alhamdulillah kegiatan hari ini sangat antusias sekali karena pesertanya mencapai 50-an. Setelah itu acara ini adalah acara miladnya UM Jambi yang kelima dan miladnya Aisyah yang ke-107. Kita berkolaborasi melakukan sunat massal ini. Insya Allah sunat massal ini akan kita lakukan secara rutin setiap tahunnya. Ini adalah bentuk kebanggaan atau CSR kami lah untuk masyarakat yang langsung kami berikan kepada masyarakat umum yang dalam hal ini Muhammadiyah dan Aisyah. Kitanan massal ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya anak-anak ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengikuti sunat ini ada 50 anak dan mencakup seluruh wilayah di Jambi, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Kota Jambi. Buka pendaftaran dalam satu hari sudah penuh yang mendaftar. Kegiatan sunatan massal dari pimpinan wilayah Aisyah Jambi bersama UPN Jambi kami kerjasama atau berkolaborasi dan melaksanakan milad Aisyah ke-107 dan milad UPN Jambi yang kelima. Nah, acara ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Aisyah itu majelisnya, yaitu majelis kesehatan. Jadi setiap majelis itu, setiap majelis kalau dia melaksanakan milad, mereka melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dari program yang ada jubisnya dari pimpinan pusat Aisyah. Pertama sekali, kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi mengucapkan selamat atas miladnya Aisyah yang ke-107 dan UM yang ke-105. Dengan adanya sunatan massal ini, kita berharap bahwa wujud daripada keberadaan Muhammadiyah itu sendiri yang utama di bidang sosial kemasyarakatan, dengan adanya sunatan massal ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat bahwa samping itu ajaran daripada agama dan juga membantu pada orang tua untuk melaksanakan sunatan massal ini. Heru Syaputra, Jek TV melaporkan.